Jayapura ya, Kalimantan Barat. Kali ini kami lagi makan malam bersama teman-teman dari Lampung. Halo. Halo. Dari mana? Saya Tika dari Lampung. Oke. Makan ya. Saya kotanya, ini kabupaten. Saya kabupaten terdekat dengan kota Pontianak. Hitam ya. Pikir ini salad, isinya apa? Mana? Ini apa nih? Kentang. Kupikir kayak misalnya pir apa apa. Ya kan biasanya salad buah. Kentangnya diapakan? Dikasih isi krim kayak yogurt ya. Mayonnaise. Ya ini salad buah. Nana ngumping rumpi kita ya. Ya mbak ya. Waktunya padat banget. Aku tuh sempat batuk semakin parah mungkin gak bangun. Tapi dah agak berkurang nih batuk ibu. Tapi itu loh ikan makan apa? Di atas tadi ya tolak angin langsung. Aku masih ada dua nih kalau masih kurang. Gak bisa. Bisa ibu ketawa-ketawa dah. Kan dia ada jahenya juga sih. Jadi enak. Saya masakin air. Kan air panas tadi itu di atas kan saya campur pakai air. Mana buka botolnya susah ya. Ini dari malam kasihan loh. Dapat kamar berdua. Bisa gitu ya. Cerita yang minta di pertama masuk tuh. Ada kamar ya. Keluar lah kita kan. Lihat sambil gini-gini. Ini bisa dibantu katanya satu lagi. Mau ini sih bilang mau kasih tahu kita udah datang. Oh iya, mau dapat kamar juga kan? Oh langsung aja sih kan? Langsung. Yang di dalam itu bilangnya udah penuh. Padahal yang saya belum registrasi bu, belum ada daftar. Udah langsung kan ke kamar. Kenapa ya bisa? Dia bilang mau berdua atau sendiri-sendiri. Dia bilang sendiri-sendiri. Saya ini kan orang tidur tuh suka kasih. Kan juga kalau protokol COVID memang harus sendiri. Ya. Mereka berarti mau nyari nanti. Aku kemarin di Jogja lebih bagus dari ini. 12 hari sendiri single bed. Jadi bilang tadi kalau berdua dikasih kamar yang kamarnya juga sempit-sempit kayak kontainer gitu kan modelnya. Termasuk sempit banget. Enak nyimpan barang tuh kalau kita sendiri. Iya. Pakaian tuh bisa kita bongkar misalnya. Aku minta air hangat. Kita nggak seinian takutan gitu kan, jaga-jaga perasaan. Ah betul. Lagi sih dia bawa baju tidurnya pendek-pendek. Nah, kok kita sendiri leluasa kan? Iya. Ya. Dan protokol COVID memang harus sendiri ya. Makanya nunggu lama itu mungkin nunggu orang keluar diberesin kan. Lama bener sih. Udah mau jam 4 dari jam 1. Tahu gitu kan saya jalan-jalan dulu.
mungkin hampir nggak dapet saya. Setelah saya kayaknya kadang nggak dapet. Ini kalau kawan aku lihat pos ketawa. Balikan di Bandung kemarin tuh pesan ekstrusan. Tolong sama pelayan hotel tuh. Tolongnya es kawat dingin deh. Orang Bandung dibilang es kawat. Air dingin? Ya air dingin terserah, pokoknya datang ke sini air putih dikasih es. Setiap hari itu setiap makan deh. Sekarang udah rezeki lain. Pantang kan. Berarti kalian itu berbeda kabupaten. Satu provinsi tapi tapi dekat. Hanya berapa menit lah ya, Bu ya? Bagian terbatas. 30 menit kah kalau dari tempat kami cirucu? Oh iya jauh. Tapi kalau dari Serdam ke Pontianaknya saya bilang nyebrang tadi deh kan. Oh. Jangan sampai 5 menit. Kalau Mbak ngajar apa? SD. Ibu, cepet. Kami ini IPS sama, udah sering ketemu, makanya udah akrab. Si Wulan kayaknya gak? Tadi udah saya panggung sih, kayaknya ada sama Wulan, tapi Wulan emang. Kalian tuh aktifan gitu kan, belum ketemu. Oh. Di Bangsa, sebelum itu Mbak, di Bangsa, di Bangka Belitung. Tuh lagi di Malang, Mbak ya? Senang berjalan juga, jadi se-ini gitu ya. Mungkin kalau nggak covid kemarin berjalan-jalan. Ada yang anak masih kuliah belum lulus, masih honor, belum PNS, belum sarjana dari Cirebon. Di ada ikut. Keren banget. Kata kita ini, kata aku banyak-banyak belajar masih muda, saya yang tua aja ngikut-ngikut ya. Dari sana. Sarjana aja belum selesai. Cepet coba. Cepet. Jangan yang di belakang kita dia. Yang di belakang dirimu. Kan muda enggak? Belakang saya kan belakang dayang. Ah. Belakang dayang. Kan bareng saya tadi nunggu ini. Mereka laki-laki di itu sambil susun kali susun skripsi kan. Jawa Timur. Bilangnya dia nih kalau Mbak di Jawa Timur tuh 60% yang ikut. Sisanya Jawa, Sumatera. Ya. Dia kalau ikut tuh tidak salah. Oh, kait setiap pelatihan. Karena memang ternyata kulturnya itu bersaing. Mereka setiap tahun kalau kemarin di DIY ada rolling. Jadi nggak pernah ada guru merasa nyaman sudah di situlah enggak. Prestasi yang diukur. Itu yang membuat mental mereka beda sama mental kita. Iya betul. Kan kami kemarin disuruh magang dari Kepulauan Kota Baru. DIY itu untuk mengadopsi apa sih yang membuat mereka berbeda. Kita sama-sama kota pendidikan kan. Ya itu. Ternyata dari sistem mereka udah bagus. Jadi nggak ada istilah guru ya udah seumur hidup gue di sini nggak ada. Nyaman gitu merasa dia berkuasa senior, nggak bisa digeser yang muda. Kan banyak sih guru tua tuh banyak. Kalau sama kita yang muda-muda kreatif ini malah kayak kemarin selamat ya pakai fasilitas negara ada coba yang ngucapin kayak gitu udah rasanya tuh kayak nyindir ya Bu ya udah spesialis jadi bimtek kalau saya nggak ngirim sayembara nggak mungkin kepanggil loh kalau saya nggak melakukan kerja nggak mungkin kepanggil ya. Mungkin mana justru karena paling jelek makanya saya dipanggil bimtek segituin maksudnya saya angkat sejatuhin dulu maksudnya ibu balas dengan iya, halus gitu lah iya ini masa dia bahasnya gitu. Selamat ya, pakai fasilitas negara lagi. Wah, kayaknya udah jadi spesialis BIMTEK. Kan lucu. Kacamatan kita dimana itu udah ada karya, kan? Gak ada karya. Loh, kalau saya nggak buat, nggak mungkin saya dipanggil. Iya, betul. Kayak gitu. Kepala sekolahku langsung ngoceh. Itulah kerja, langsung maksudnya mau meluruskan. Kerja itu akan menemukan takdirnya. Begitu-gituin sama kepala sekolahku, kan? Dibelain lagi ya, pokoknya.
ya maksudnya iri dengki itu masih terjadi di senior-senior. Ada dari status WA bukan? Rezeki Allah itu yang menentukan jodohnya. Kami layak mendapatkannya, begitu kan? Ada aku, saya baca. Saya ini sama Dayang kayak orang nggak nyangka banget, masih kayak mimpi. Kamu baca di kuis kan juga. Kita sudah nggak mau lomba dia bilang. Karena mikir kan ramai kan bukan? Tidak lagi lah. Kita udah dengar yang itu masih temennya, jurinya temennya udah pasti menang bener tebakan dia. Bener. Dia nengok video ibu. Cara dia mana kamera aja gini. Coba ibu lihat. Oh bu, seolah-olah ibu samping dia ada infokus bu. Ya. Yang sambil sama makan. Karena kata kita udah ngerumpi lah Dayang pokoknya kan. Udahlah Dayang kayaknya jauh kan gitu kan. Terus apalagi udah ada pengumuman, aku lebih rajin. Enggak mikir. Ya berharap aja Dayang teleponan kan kita deh ya. Berharap aja Dayang ada yang berhalangan. Eh nama saya kepanggil. Lah kok itu dijawab Tuhan. Amin saya bilang. Tapi kan itu enggak mungkin jadi kalau saya enggak ngirim ya. Tapi iya. Orang manggil tiba-tiba enggak ada ngirim. Berarti kan mama saya juga masuk radar walaupun mungkin kemarin enggak keangkat gitu. Makanya orang-orang itu cuma dikasih ring karena mereka sebenarnya pengen karena ngapain tapi mau melakukan. Kepengen kok dia bisa sih gitu ya. Tapi dia enggak mau melakukan seperti kita ya kan. Ada bu, tempat kami ada kayak gitu. Biasanya senior ya ada. Yang dia eksistensinya. Nah kalau di DIY nggak ada cerita kayak gitu. Bener-bener di UEN. Memang ada masa kerja, nanti poinnya berapa. Terus pangkat, kepangkatan, gitu. Ada terus. Enak juga jumlah ini. Saya sempat dia bilang tadi kayak fasilitas apa ini kan negara negara lo kan nggak kita yang makan juga dipakai orang kok kalau aku jawab yang kena lain kali ya tapi kan orangnya tidak bisa ngelola emosi gitu kan malah tapi aku sempat agak didih tuh hampir iya, gitu. Dayangnya kayaknya belak-belakan gitu ya. Saya tuh kemarin tuh sempat agak gemes dengan kami di kelas. Ceritakan baju dinas saya tuh kan yang pemda coklat tuh memang nggak bisa dipakai lagi. Tahu badan saya tuh segemuk ini kan? Dibuat blazer. Memang nggak. Nggak bisa kan? Pokoknya nggak bisa dipakai. Makanya saya buat baru. Kan ada orang yang buat baru pengen nambah model, tapi yang lama bisa dipakai. Yang saya nih memang yang lama nggak bisa dipakai kan? Nunggu kan dia jahit tuh. Memang lama, tapi ramah. Hampir mau 3 bulan. Karena yang jahit sama dia tuh banyak. Apalah kata kasih dikat kayaknya saya bilang ya dengan pak sekolah saya kalau di posisi benar dia tuh kepala dinas saya jawab saja dekat lempar saya kemana jadi kalau saya salah serah gara-gara seragam dia bilang gini pak sekolah tuh kan bagus tapi kan minta surat tugas nih bu Indah kata pak sekolah saya nggak ngasih wejangan kak untuk Dayang mau berangkat boro-boro dia ngucap selamat kan aku dendam loh mbak aku tunggu momen tertentu nanti iya dia tadi bawa nama kota dia tuh bukan cuma sama saya bawa pas aku lah om kan ada yang nguatin kita kan bukan cuma saya sama orang tuh dia tuh nggak perlu dia tuh milih-milih kalau dia berucap manis nanti sama orang tertentu hampir beberapa banyak guru-guru saya tuh nggak suka dengan mulutnya cara dia berkomunikasi berinteraksi dengan orang sekarang kan dia tuh berada di posisi dia terus kan dia bilang gini, ini guru